Okay, sebab pertama yang saya suka dekat suami saya ni, dia ni caring sangat. Sangat caring, lepas tu dia sayang saya sangat-sangat. Dia jaga betul-betul dan dia comel sikit. tak nak dengar macam nanti kang dia kembang hidung kan. Lepas tu, cuma harap sangatlah yang dia akan kekalkan perangai romantik dia, sayang daripada saya sampai ke hayat-hayat. Saya harap sangat yang kami akan dapat hidup bahagia dengan ada baby-baby yang banyak. Dan apa, semoga perkahwinan ni sampai ke hayat-hayat. Okay. Saya suka Kak Sophia sebab saya tengok dia ni memang seorang perempuan yang steady lah. Boleh bawa, boleh jaga diri, bawa diri. Dan satu lagi, mungkin kuat bebe kot. Gurau je. Dia ni pandai ni lah. Memang seorang yang pandai mengambil berat. Memang sangat caring. Harapan saya buat isteri saya, saya nak satu hari nanti dia akan jadi isteri yang soleha lah buat saya. Satu lagi, isteri yang taat dan setia pada saya. Itu saja. Ku tak sanggup lagi menyimpan perasaan ini. Rasa ini sungguh menyiksaku. Kau curi hatiku, rasa cemas tak menentu. Aku jatuh cinta kepadamu. John Alif bin Muhammad Sabarudin, aku nikahkan dikau dengan anakku Sophia binti Sabtu Nuli dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Sophia binti Sabtu Nuli dengan mas kawinnya RM300 tunai. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aku ingin memilikimu. Aku terlanjur mencintaimu. Kau yang membuat aku bahagia. Bagiku kau sangat tahniah kepada anak papa Sophia, Juan. Semoga kalian hidup aman bahagia sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan Allah beri rahmat serta hidayah dan dapat anak cucu yang sempatnya. Selamat untuk Sophia dan Juan. Semoga berbahagia selalu dari Mak Adam. Semoga lancar sampai hari H. Semoga sakinah mawaddah warahmah dari salam dari keluarga di Jakarta. Di Jakarta.